Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur, yaitu membuat jalan pintas untuk mengakses sebuah percakapan. Jadi, fungsinya adalah bagaimana kita membuat shortcut di halaman depan handphone kita. Oke, langsung aja kita coba. Ini ada kontak siaran bermanfaat. Saya sudah chat sama dia. Isi chatnya channel YouTube siaran bermanfaat. Lalu saya pengennya siaran bermanfaat ini berada di halaman depan handphone saya. Jadi caranya adalah kontak yang sudah melakukan chat dengan saya itu saya tekan, ya, saya tekan lama. Lalu sudut kanan ada 3 titik, kita klik. Lalu tambah pintasan chat paling atas, kita klik. Oke, lalu kita klik tambah. Maka setelah kita klik tambah, maka icon itu akan muncul di halaman depan. Ya, tambah. Lalu kita kembali ke halaman depan handphone. Ya, di sini langsung muncul ya siaran bermanfaat. Jadi ini kita akan mudah menemukan kontak WhatsApp yang sering kita hubungi. Jadi kita langsung klik aja. Ya, langsung muncul dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya yang lain.